Keuntungan memiliki banyak subscriber tidak akan pernah didapat jika Anda tidak berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan konten-konten yang menarik. Namun demikian, jika konten yang Anda buat tak juga mendatangkan subscriber, tak perlu kecewa atau langsung patah hati dan lalu berhenti berkreasi di YouTube. Masih ada jalan lain untuk menambah subscriber dengan cara gampang, cepat, dan aman. Berikut ini 3 situs yang sudah terbukti bisa digunakan untuk menambah subscriber YouTube secara instan. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya, agar kamu bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi keren lainnya. Nah, berikut ini 3 situs yang sudah terbukti bisa digunakan untuk menambah subscriber YouTube secara instan. Yang pertama yaitu saya menggunakan di sini linkolider.com, teman-teman ya. Jika kamu ingin menambah subscriber di linkolider.com ini, Anda harus mengumpulkan token dengan cara melakukan tugas dan menukarkan token tersebut untuk mendapatkan subscriber yang banyak. Nah, jika kamu ingin mendapatkan banyak subscriber, maka harus rajin-rajin mengumpulkan token dengan cara seperti yang telah disediakan di dalam situs linkolider.com ini, teman-teman ya. Kamu bisa mencobanya di linkolider.com. Baik sahabat, kita next ya. Yang kedua yaitu YoLikeHits, teman-teman, yang ini. Nah, YoLikeHits.com. Tak hanya menambah subscriber secara otomatis, situs ini bisa Anda gunakan untuk promosi blog dan akun media sosial sosmed loh, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Dan untuk cara menggunakan YoLikeHits.com ini hampir sama dengan situs yang lain, teman-teman ya, untuk mendapatkan subscriber, yaitu dengan menukarkan koin melalui job tertentu yang sudah disediakan. Tak hanya subscriber, Anda juga bisa memilih opsi menambah like dan komen pada video YouTube kamu, teman-teman. Dan kamu bisa mengunjungi di YoLikeHits.com ya, di browser kalian masing-masing. Baik sahabat, kita next yang ketiga ya sahabat ya. followfest.com, teman-teman ya. Kamu bisa mengunjungi website followfest.com untuk menambah subscriber kamu. Nah, di situs ini tak hanya sekedar dipakai untuk menambah subscriber secara cepat. Followfest juga memberikan keuntungan lain, yaitu Anda bisa mendapatkan like, komen, dan share dari para pengunjung serta bisa menukarkan koin yang didapatkan dengan uang. Tapi ini butuh perjuangan dan waktu ekstra loh, teman-teman, untuk mendapatkan koin tersebut. Caranya dengan menyelesaikan job yang telah disediakan oleh situs yaitu followfest.com. Nah, itu dia teman-teman 3 situs menambah subscriber alami ya, teman-teman ya. Kamu bisa mencobanya di browser kalian masing-masing, teman-teman. Baik sahabat, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Dan untuk video yang lainnya, kalian bisa subscribe dulu ke channel Ane dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, teman-teman ya, untuk mendapatkan notifikasi keren lainnya, teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu. Saya akhiri ya. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya, teman-teman.